Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rasulka fadlan nabiyyina wa khairul mursalin wa ilhamal malaa'ikata muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rasulna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah kata Nabi wa fi ummi darai amin aqsamu al-muqtasil bi hasabi mawaqi'ihi min al-i'rab. Sebelumnya sudah kita bahas berkaitan tentang dhamir, bahwa dhamir ada dua. Ada yang kita tahu bahwa di sana dhamir yang kita sebutnya namanya dhamir mustatir, dan di sana ada namanya dhamir baris. Makna dari baris ialah zahir, yakni yang nampak, yang bisa dilihat, yaitu adalah baris. Sedangkan mustatir artinya ia tidak nampak di dalam kalimat. Sehingga dikatakan wal barizu ma lahu suratun fil lafzi, yang ia memiliki bentuk, memiliki gambar. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, yang dibagi menjadi dua, ada muttasil dan ada dhamir munfasil. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu, dikatakan muttasil ialah dhamir yang tidak mungkin dijadikan sebagai pembuka. Ya, yang tidak mungkin dijadikan sebagai pembuka, artinya ia tidak bisa jadi mubtada. Wala yaqau ba'da illa, dan juga dhamir muttasil tidak bisa muncul setelah lafaz illa kecuali dharurah syi'riyah. Seperti perkataannya syair, innaki tayyaru. Kata ikumtu, ta yang ada pada kumtu itu adalah dhamir muttasil. Maka akromaka, begitu juga dengan kaf yang ada pada lafaz akromaka. Maka akroma itu adalah fi'lun madin dengan wazan af'ala, yaitu adalah fi'l madi mazid di harfin akroma, dari karoma akroma menjadi akroma. Ka di situ adalah maf'ulun bi. Kaful kitab itu sebagai maf'ulun bi. Jadi dia adalah dhamir muttasil mabni al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Wal munfasil, kemudian ada dhamir munfasil mayuftatahu bihi nutqu, ia bisa dijadikan sebagai pembuka atau keawalan, yaitu seperti halnya kita mengatakan Muhammadun qa'imun, afwan, ana qa'imun misalkan. Maka ana di situ adalah dhamir dan dia dhamir munfasil karena infasala bi ghairi, dia terpisah dari yang lainnya. Wa yaqau ba'da illa, dan dia bisa datang setelah illa, contohnya la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, nahu ana mu'min. Maka ana di sini adalah dhamir munfasil mabni fi mahalli raf'in mubtada. Wa ma qama illa ana, maka ana di situ posisinya sebagai fa'il dari qama. Ya, posisinya sebagai fa'il dari qama. Dan illa di sini malghi, mulgho, dia tidak beramal. Karena di situ nafis. Sebelum illa nafis, jumlahnya masih belum sempurna. Sehingga setelah illa ia menduduki kedudukannya, ataukah sesuai dengan posisinya. Aqsamul muttasil bihasabi mawaqi'ihi minal i'rab. Pembagian muttasil berdasarkan tempat-tempatnya dalam i'rab.
wa in qasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dhamir muttasil ia bisa fi mahalli raf'in, bisa fi mahalli nasbin, bisa fi mahalli jarrin. Dia akan fi mahalli dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in adalah raf'in sebagai fa'il. Fi mahalli nasbin karena dia sebagai maf'ulun bih. Wa fi mahalli jarrin imma sebagai mudhafun ilaih ataukah sebagai ismun majrur. Fal marfu'u, adapun yang marfu dari dhamir, nahu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma. Darabtu, tu itu adalah dhamirnya. Na itu juga dhamir. Ta ti itu juga dhamir. Wa darabtuma yang menjadi dhamir ialah tu. Mim itu adalah huruful imad. Alif itu adalah alamatut ta'nits. Wa darabtum ta itu alam ta itu adalah dhamirnya, mim adalah alamatul jama'. Wa darabtunna ta itu alam dhamirnya, nunnya adalah alamatul jam'il inats atau ta'nits. Wa daraba di sini ada satu wallahu a'lam, mungkin sabukul kolam atau bagaimana, dia masuk kepada dhamir mustatir bukan kepada dhamir muttasil. Doroba itu dhamirnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, ya dia ada pada pembahasan sebelumnya. Wa doroba, doroba ada alif, maka dia adalah dhamir muttasil, ya sebagai musanna. Wa dorobu, dorobu di situ sebagai apa? Wawunya adalah dhamir muttasil. Alifnya namanya alifun fariqah. Wa dorobat, dorobat juga sama. Dorobat itu dhamirnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu hiya. Ta yang ada pada dorobat itu adalah alamatul ta'nits. Alamatul ta'nitsi al-fa'il. Ketika dikatakan dorobat, tandanya fa'ilnya adalah mu'anas. Dan fa'ilnya di situ berubah dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Seperti halnya ketika kita katakan hindun dorobat amron. Maka pada lafaz dorobat, di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Wa dorobata ada lafaz dorobata. Pada lafaz dorobata di situ tanya sebagai dhamir, alifnya sebagai alamat susanna atau tasnya. Wa dorobna nun adalah dhamirnya, dhamir untuk jamak ta'nits. Wal mansub, ada pun yang mansub seperti halnya akramani. Ketika maf'ulun bih itu berupa ya al-mutakallim, maka dibutuhkan yang namanya adalah nun wiqayah. Nun yang ada di sini namanya nun wiqayah. Nun wiqayah ini dinamakan wiqayah adalah karena ia berfungsi untuk menjaga keselamatan dari fi'il madinya akrama. Kalau enggak ada nun bisa jadi akrimi, ya akan tertukar dengan fi'il amr, akrimi anti. Wa akramana, lafaz akramana pada mim itu wajib untuk fathah. Jika disukunkan maka na itu adalah fa'il seperti akramna. Tapi kalau kita katakan akramana berarti na itu posisinya sebagai maf'ulun bih. Tapi ketika mim itu disukunkan maka na itu posisinya sebagai fa'il. Wa akramaka, kaf di situ fi mahalli nasbin juga. Wa akramaki wa akramakuma,
Kaf sebagaimana yang ada pada sebelumnya itulah yang menduduki sebagai domir, mim harful imad, alif sebagai alamatul atasnya. Wa akramakum juga sama, mimnya alamatul jamak mereka atau jamul dzukur. Wa akramakunna, nunnya adalah jamul inas. Wa akramahu, di situ posisinya sebagai maf'ulun bih. Wa akramaha juga sama, ha. Wa akramahuma, ya, wa akramahum, wa akramahunna. Wal majrur, adapun yang berupa majrur, kal mansubi, dia seperti mansub. Illa annahu dakhala alaihi amilul jar. Dia seperti mansub, tapi bedanya kalau yang mansub itu sebelumnya berupa fi'il, kalau yang majrur itu sebelumnya berupa isim ataukah huruf jar. Illa annahu dakhala alaihi amilul jar, amilnya jar ada dua, yaitu mudhaf dan satunya adalah huruf jar. Apabila mudhaf, maka mudhaf adalah berupa isim. Apabila yang dimaksudkan huruf jar, maka huruf jar berupa huruf. Nahu marrobi, marrofi ilmalbi, bi adalah bahar hujar. Maka ya yang ada di setelah ba itu fi mahalli jarrin ismun majrurun. Wa marrobina ila akhir. Mafhum ya tentang dhamir muttasil. Aqsamul munfasili bihasabi mawaqi'ihi minal i'rab. Pembagian dhamir munfasil berdasarkan tempatnya juga dari i'rab. Wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Dhamir munfasil ia memiliki dua. Imma dia fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Tidak ada fi mahalli jarrin. Pada keadaan apa dia fi mahalli raf'in? Satu, yaitu fi mahalli raf'in mubtada. Ada yang lain? Fi mahalli raf'in fa'il. Tapi fa'ilnya kapan? Setelah illa. Ya. Karena kalau dia bukan setelah illa, dia tidak bisa menjadi fa'il. Kenapa? Karena kalau tidak setelah illa, maka dia harus wajib dengan dhamir muttasil. Darabtu. Darabta. Tapi kalau ada illa, maka mal daraba illa ana au illa anta. Sama? Fi mahalli nasbin berarti sebagai apa? Maf'ulun bih. Ada isnata asyrata 12 kalimatan. Wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Syekh Khalid Al-Azhari beliau mengajarkan cara mengi'rab ini itu, ketika kita katakan anta, maka yang menjadi domir itu adalah an. Ta itu adalah alamatu al-mukhatab mudzakkar. Ti alamatul mukhatab muannas. Tu, ya ketika antuma, maka tu itu adalah alamatul khitab. Alamat lil mukhatab. Mim ahrful imad, alifnya adalah musanna. Maka an itu adalah posisinya semua sama. An yang ada di anti, ataukah an yang ada di anti, anta, ataukah antuma, antum, antuna, semuanya an. Adapun setelahnya itu adalah harfun dalun ala khitab wa ala jami' dzukur, jami' inas, sana wa ghairu. Wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamair. Setiap masing-masing dari dhamair yang disebutkan tadi, idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Jika dia berada pada awal permulaan kalam, maka dia adalah mubtada. Nahu ana rabbukum. Maka ana di situ posisinya sebagai mubtada. Rabbukum, rabbu adalah khabarnya. Kaf di situ sebagai
Coba irobnya kaf adalah domirun mutasilun mabniun ala dom fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, karena sebelumnya adalah isim. Jadi kalau domir mutasil bersambung dengan isim, maka dia adalah majrur fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal mim adalah alamatu al jam'i dzukur. Wa nahnul warithun, maka nahnu di situ adalah mubtada'nya, al warithun sebagai khobar. Wa anta maulana, wa anta maulana. Anta an domir munfasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa raf'in mubtada. Ta di situ adalah harfun dalun ala al khitab au khatab atau harfun lil mukhatab. Wa maulana, maula di situ sebagai apa? Sebagai khobar. Marfu wa alamatu rafihi dhamma muqaddara alal alif mana amin dhuhriha ta'azzur. Wa huwa mudhaf, na adalah mudhafun ilaih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, huwa adalah mubtada, qadirun adalah khobar. Ala kulli syai'in itu muta'ali kepada huwanya. Wal mansubu isnata asyrata kalimatan, mansub ada 12. Iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Sebagaimana yang tadi, yang menjadi domir itu apa? Iya, iya itu adalah domirnya. Iya adalah harfun dalun alal mutakallim. Na adalah harfun dalun alal mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Kaf adalah alal khitab mutakka. Ki adalah khitab mu'annas. Kuma ila akhirihi semuanya sama. Fahadihi domair, semua domair ini tadi, la takunu illa maf'ulan bih. Ya yang iya, ya iya, na iya, ka itu tidak bisa kecuali menjadi maf'ulun bih. Nahu iyyaka na'budu. Pada keadaan iyyaka na'budu, di sini dia adalah muqaddam. Dan dalam posisi ini dia harus muqaddam. Enggak boleh dia harus dia datang setelah na'budu kecuali adanya illa. Iyyaka na'budu. Berarti kalau di misalkan maf'ulun bihnya itu mu'akhar, diakhirkan, berarti bagaimana? Na'budu, na'buduka dengan kaf, langsung disambungkan dengan na'budu. Nah, di sini dimuqaddamkan li'ajli al-qasr, dikarenakan qasr, yaitu mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga iyaka itu didahulukan. Sehingga terjemahan ayat ini biasa dikatakan hanya kepada mula. Kenapa dikatakan hanya kepada mula? Karena adanya takdim mahabuhu ta'khir, mendahulukan yang seharusnya di akhir, yaitu mendahulukan maf'ulun bih atas fi'ilnya. Sehingga di sini adanya pengkhususan bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada beribadah selain kepadanya. Sehingga dalam ayat ini disebutkan bahwa dalam surah Al-Fatihah itu banyak sekali balaghah yang terdapat di dalamnya. Dari mulai pertama, seorang hamba, karena ini adalah yang membaca adalah seorang hamba, bukan Allah untuk Allah sendiri. Walaupun pada dasarnya juga Allah memuji Allah itu sendiri, itu tidak menjadi masalah. Tapi ayat ini kemudian diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat ini itu menjadi rukun dari salat. Maka yang tidak membaca tidak sah salatnya. Ya. Karena ini berarti karena ini merupakan rukun, dan rukun dari salat fardu, dan salat fardu ada 5 kali. Ya, salat fardu ada 5. Maka bagi seorang, ya seminimal-minimal mungkin, orang yang menegakkan sholat, ia setiap saat itu mengikrarkan ataukah menetapkan akan dirinya bahwa ia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
ia tidak menyembah selain kepadanya. Maka di dalam ayat itu disebutkan, pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, pujian kepada Allah. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, itu juga masih memuji Allah, tapi semuanya dhamirnya ghaib, karena Bismillah Allah di situ ghaib. Alhamdulillahirrabbilalamin juga ghaib, karena tidak diajak bicara. Kemudian Ar-Rahmanirrahim, itu juga ghaib. Maliki Yaumiddin, itu juga ghaib. Tapi setelah selesai memuji Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Setelahnya langsung diiltifat, yakni diputarkan dari yang asalnya menggunakan huwa, dia. Setelah itu langsung mengatakan engkau. Dan engkau di sini langsung diawalkan, bukan diakhirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan susunan di dalam ayat ini bukan mendahulukan iyyaka nasta'in kemudian iyyaka na'budu, bukan, tetapi adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama mengakui dulu, menetapkan dulu bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu kita meminta. Ya, meminta kepada Allah. Maka bagaimana mungkin seorang muslim memintanya kepada Allah kemudian menyembahnya kepada yang lain? Maka sebelum itu dia harus membetulkan dulu akidahnya sebelum dia mau meminta kepada Rabb-nya. Sehingga ayat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Ya. Maka di situ kemudian iyyaka nasta'in. Barulah ia meminta kepada Allah. Tapi di situ pengakuan dulu bahwasanya hanya kepadanya lah juga, hanya kepadamu lah wahai Allah kami meminta pertolongan. Dan di situ menggunakan lafaz nahnu itu bukan karena li ta'zim, tetapi adalah untuk membawa seluruh teman-teman yang lainnya, yang sesama umat muslim, ya, sebagai i'tiraf, sebagai pengakuan akan dirinya dan juga yang lain itu hanya menyembah kepada Allah. Kalaupun ada kesalahan itu karena kami tidak mengetahuinya ataukah karena kami lalai di dalamnya. Barulah setelah itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Maka selayaknya seorang muslim itu kalau meminta kepada Allah juga seperti itu. Pertama itu pujilah dulu Allah dengan sebaik-baik pujian. Ya, pujilah Allah dengan sebaik-baik pujian. Barulah setelah itu melakukan i'tiraf, melakukan pengakuan. Kita mengakui bahwasanya hanya kepadanya lah kita menyembah. Dan tidak ada tempat kita meminta kecuali kepadanya. Tidak ada satu pun tempat kita bisa meminta kecuali hanya kepadanya. Kalau bukan kepadanya, harus kemana lagi kita meminta? Maka kita harus mengakui itu dulu. Ya, kita menyampaikan, kita mengikrarkan, kita menetapkan. Barulah setelah itu kita meminta. Nah, itulah yang diajarkan di dalam surah Al-Fatihah. Iyyakum kanu ya'budun. Ini juga sama, hanya kepadamu lah kanu mereka menyembah. Hululu dhamiril munfasil makanal muttasil. Wamata ma'amkana ayyu'ta bidhamiri muttasilan. Wamata dan kapan saja ma'amkana ayyu'ta, adanya kemungkinan untuk didatangkan dengan dhamir muttasil. Falayajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Jika mungkin untuk ditetapkan dengan dhamir muttasil, maka tidak dibolehkan mendatangkan dengan dhamir munfasil. Falayuqal binahwi kuntu qoma'ana. Ya, tidak bisa mengatakan kumtu menjadi koma ana. Wala fi akramaka akrama iya illa nahwu sanihi wa kuntuhu. Fayajuzu al-faslu aida. Di dalam dua kalimah ini, sanihi dan juga kuntuhu, boleh untuk difasal, artinya boleh diinfisal domir yang terakhir, domir yang keduanya. Nahu salni iya, wa kuntu iya.
Ibnu Hisham di dalam Qutb Nadanya beliau menyebutkan dobit yang pertama pada Salmihi. Dobitnya adalah ayyakun ad-dhamir tsani. Ayyakun ad-dhamir, hendaknya dhamir tsani ad-dhamirain. Ada dua dhamir. Awwaluhuma a'rafu min tsani. Dhamir yang pertama itu lebih a'raf, lebih diketahui atau lebih ma'rifah daripada yang kedua. Maka dia bisa difasal seperti salnihi. Salnihi itu ada hu, hu itu adalah dhamir huwa. Ia itu ada ya' mutakallim. Kalau ditanya siapakah yang lebih dikenal, mutakallim atau dia? Tentu mutakallim, karena mutakallim jelas ma'ruf di depannya. Kalau dia masih ada ihtimal, dianya siapa? Ya, jadi dhamir mutakallim itu a'rafu mina dhamir ghaib. Walaysa marfu'an. Dan dhamir yang kedua itu bukanlah dhamir marfu'. Walaysa marfu'an, dan bukan yang marfu'. Atau dhamir yang pertama, dhamir yang pertama bukanlah dhamir yang marfu'. Yakni anaknya bukan dhamir marfu'. Dia dhamir di situ dhamir muttasil. Sehingga yang kedua berupa iya itu bisa difasal, bisa diinfisal. Wa kuntuhu, lafaz kuntuhu. Dobitu sania ayyakuna dhamiru khabaran likana au ihda akhwatiha. Dhamirnya itu berupa khabar dari Kana dan teman-teman Kana. Maka dalam posisi ini dia bisa untuk di infisal. Maknanya dimunfasilkan. Kuntu iya. Iya di situ posisinya sebagai khabar dari Kana, dan tu itu posisinya sebagai isim Kana. Wallahu a'lam. Hukum dhamir. Hukum domir, walfadul domair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rab. Ya, domir semuanya mabni, tidak nampak di dalamnya i'rab. Tinggal kita katakan dia mabni fi mahal nikadan, karena dia adalah isim dan isim asalnya itu mu'rab. Al-aslu fil ismi huwa mu'rab. Suma ashbah al-harfa fasara mabniyan. Dan ketika dia mabni maka lahu mahal min al-i'rab. Selanjutnya ada namanya alam. Pertama adalah dhamir, maknanya ma'rifah yang pertama, ma'rifah yang tertinggi adalah dhamir. Ma'rifah yang kedua, tingkatan kedua adalah isim alam. Faslun. Al-alamu naw'an. Isim alam itu ada dua. Ada syakhsi dan ada jinsi. Kalau dikatakan syakhsi, maknanya wahuwa mahu di'ali syai'in bi'aini. Yakni nama ataukah sesuatu yang diletakkan atau dibuat li syai'in, untuk sesuatu bi'ainihi, dengan ainihnya, dengan datihi, dengan jelas. Maknanya bi'ainihi mu'ayyan, sesuatu yang sudah ditentukan, sudah dijelaskan. Ketika ada namanya adalah Ahmad, maka nama Ahmad ini, walaupun ada 1000 Ahmad, tapi nama Ahmad ini khusus untuk si fulan. Di sana ada nama Ahmad, tapi Ahmad yang di sini tadi itu nama Ahmad yang dipakai untuk si fulan. Sehingga dikatakan li syai'in bi'aini. La yatanawalu ghairuh. Tidak bisa dipakai untuk yang lain. Ka Zaidin, seperti Zaid. Walaupun ada 1000 Zaid, tapi Zaid ini dengan Zaid itu berbeda. Karena Zaid ini, nama ini dikasihkan orang tuanya untuk Zaid ini, bukan untuk yang di sana. Jadi tidak bisa untuk diitlakan kepada dia. Wa Fatimah, wa Makkah. Makkah juga isim, isim makan. Wa Syadqam, wa Qoran. Wa jinsi, kemudian ada jins. Jins itu adalah dia nama untuk banyak afrod. Ya, nama untuk banyak individu. Seperti Usama. Usama itu dipakai untuk apa? Untuk asal. Jadi semua singa itu adalah Usama.
Jadi Usama bisa dipakai untuk siapapun yang singa dan siapapun dari apapun, gimana sih bahasa Indonesia, dari manapun. Ya, bisa dipakai untuk singa manapun. Wa huwa mawdi ali jinsin minal ajnas. Ini adalah dari jenisnya singa. Kenapa namanya Usama? Ini dari jenisnya Usama. Li'anahu sya'i'un fi jinsi, sebab dia sya'i'un, yakni menyebar untuk semuanya, bisa dipakai untuk seluruhnya, seluruh jins. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu hadza Usama muqbila. Ya. Fataqulu, maka kau katakan likulli asadin, untuk setiap singa yang engkau lihat, hadza Usama tu muqbilan, halakaunihi muqbilan. Wa yanqasimul alam aidan ila ismin wa kunyah wa laqab. Kemudian alam juga dibagi menjadi tiga, ada namanya isim, ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Falismu adapun isim kama masalna sebagaimana yang kami contohkan tadi, ka Zaidin wa Usama. Tapi Usamahnya ini nama orang, Usama. Atau juga bisa tadi Usamah yang untuk singa asal, ya. Zaidin adalah alam jins, alam syaksi, Usamah alam jinsi. Ya, intinya sama-sama isim. Wal kunyah adapun kunyah, kunyah itu maksud dirot bi abin wa ummin au ummin, yang diawali dengan ab atau um. Ini adalah ummu Abi Bakar, ummu Kulthum, ummul mu'minin, Abi Al-Harith, Abi Al-Harith untuk Asad, wa ummi Iryab lil Aqram. Walaupun dia dipakai untuk jin, tapi di situ karena dia diawali dengan maka dia menjadi kunyah. Wal laqab adapun laqab ma asy'ara yang menunjukkan bi rif'ati musamma. Yang menunjukkan apa? Ketinggian dari yang diberikan nama musamma. Misalkan Zainal Abidin. Siapa yang dikenal dengan nama Zainal Abidin? Cucunya Sayyidina Husain. Saya lupa namanya. Ada sebuah kisah yang ada di Ka'bah. Ada itu dipelajari di adab. Saya lupa. Siapa? Ali bin Husain bin Ali. Dia dari keturunan Sayyidina Husain, Zainal Abidin. Atau Ali Zainal Abidin. Itu adalah Sayyidina Ali, tapi bukan itu yang dimaksud. Au bi do'atihi kabattah. Laqab itu bisa menunjukkan diri fa'ati musamma, ketinggian atau keluhuran orangnya, atau bi do'ati. Bi di situ sama dengan diri fa'ati. Jadi do'ati, do'ati itu dham, yakni sesuatu yang buruk. Seperti batoh. Batoh itu apa? Bebek. Cuma saya kurang tahu apa namanya itu dipakai untuk apa, untuk maksudnya kayak anfin nakoh itu hidungnya unta nakoh, atau biasa kita katakan misalkan ada sebagian itu adalah mimbabil majas, ya mimbabil majas, misalkan hidungnya panjang kayak gitu. Pinocchio. Ahkamul ismi wal kunyah wal laqab. Oh iya, Anfin Naqah itu adalah lakob dari Ja'far ibn Furat. Di sini ada ceritanya. Di
Kalau Kim ada ceritanya enggak? Ada. Gimana ceritanya? Sebab jariyani hazal laqabi alaihi anna abahu tabahna qatan wa qasamaha baina lisarihi. Fawathathu ummuhu ila abihi. Falam yabqa illa ra'sun naqah. Faqala lahu abuhu. Sya'nuka bih. Fadakhala yadahu fi anfi naqati. Waja'ala yaduhu. Falukkiba bih. Ya, jadi ayahnya itu menyembelih naqah. Kemudian dibagikan pada istri-istrinya. Nah, kemudian siapa ibunya si Ja'far bin Quraisy ini mengutus Ja'far tadi untuk pergi ke ayahnya. Tapi nggak disisakan kecuali kepalanya saja. Ya, kemudian ayahnya mengatakan, Sya'nu kabih, ini adalah bagian kamu. Kemudian Ja'far memasukkan tangannya di hidungnya itu karena di kan mau dibawa, tapi dimasukkan ke hidungnya buat diseret gitu. Ya, kepalanya itu. Kemudian dilakopi dengan anfi naqah. Ahkamul ismi wal kunyah wal laqab. Wa idza jitama al ismu wal laqabu wajib ta'khirul laqabi fil afsah. Jika berkumpul isim dengan laqab, maka wajib ditakhirkan laqab isimnya dulu baru laqab. Fil afsah, yang lebih fasih. Nahu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Jadi Zaid dulu baru Zainul Abidin. Kenapa? Karena Zaid adalah nama aslinya. Nama asli dari si laki-laki ini. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Bisa jadi laqab itu mengikuti sebagai tabi untuk isim, yakni isim alam tadi, fil i'rab, di dalam i'rab. Illa idza kana mufradain. Kecuali jika keduanya mufrad, yakni namanya itu mufrad, laqabnya juga mufrad. Fa yajibu idhafatul ismi ila laqab. Maka jadikanlah idhafah. Jadikan nama itu menjadi mudhaf, laqabnya menjadi mudhafun ilaih. Seperti Sa'idu Kurzin. Sa'id itu nama aslinya, Kurzin itu adalah laqabnya. Karena keduanya adalah mufrad, maka dijadikan mudhafun ilaih. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Sedangkan kunyah dan isim itu tidak ada tartib. Wala bainal kunyati wal laqab. Dan antara kunyah dan laqab bebas. Kalau kunyah, urusannya dengan kunyah itu bebas. Syekh Al-Fudhari mengatakan bahwa kan tadi di atas dikatakan wa idza jitama al ismu wal laqab wajib ta'khirul laqab fil afsah. Jika berkumpul antara isim dan laqab, maka didahulukan apa? Isim baru laqab. Itu fil afsah. Beliau memberikan ta'lil illa idza kana al ismu a'raf. Jika isimnya itu lebih ma'ruf, tapi jika mana laqab itu lebih masyhur daripada nama aslinya, maka lebih didahulukan laqabnya. Kaqaulihi ta'ala innamal masihu Isa ibnu Maryam. Nama aslinya adalah Isa, didahulukan al-Masih. Kenapa? Karena al-Masih itu lebih asyhad, lebih masyhur daripada Isa. Dan itu juga yang sekarang banyak terjadi atau banyak dilakukan di dalam kitab-kitab. Contohnya sini, Syamsuddin Muhammad ibnu Muhammad. Syamsuddin situ adalah laqab. Saya agak siapa yang cerita? Salah satu dari masyayikh Al-Azhar, tapi saya tidak terlalu ingat karena itu saya lihatnya di salah satu postingan teman-teman, nggak tahu di mana. Ada, ini pernah dibahas oleh Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. Antara ini sebenarnya boleh nggak sih ditakhir, ditakdim, ini dahulukan. Ala akhir
atau natijahnya adalah boleh, tidak menjadi masalah. Mau lakob didahulukan atau ismu didahulukan. Dan yang menjadi patokan itu sebenarnya adalah kepada kemasyhuran, lebih kepada kemasyhuran. Karena dia masyhur dengan Zainal Abidin, maka itu jauh lebih utama didahulukan daripada nama aslinya. Misalkan dia tidak ma'ruf. Gitu. Wa yanqasimu al-alam aidan ila mufradin wa murakkab. Kemudian alam juga dibagi menjadi dua. Ada namanya alam mufrad dan ada namanya alam murakkab. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Wal murakkabu salah satu aqsam. Murakkab ada tiga. Ada namanya murakkab idhofi. Ada namanya murakkab masdi. Ada namanya murakkab ismudi. Murakkab idhofi seperti Abdullah, Abdurrahman, atau semua kunyah, yakni semua kunyah, itu murakkab. Yakni Ummul Mukminin, Ummu Kulthum, Abu Bakrin, itu semuanya murakkab. Murakkab idhofi karena diawali dengan Ummu dan Ab, bagian kunyah. Sehingga disebutkan Ka Abdillah wa Abdurrahman wa Jami'il kunyah. Wa murakkab masji, murakkab masji seperti Ba'labaka wa Hadramaut wa Sibawai. Jika akhirnya wai, maka ia mabni alal kasri. Ba'labaka dan Hadramaut hukumnya adalah hukum isim la yang syarif. Sehingga di situ disebutkan ka Ba'labaka dengan fathah. Harusnya dia kasrah karena adanya ka. Tapi karena ia adalah isim la yang sharif, maka majrur dengan fathah niyabatan anil kasr. Wa murakkabun isnadiyun, kemudian ada murakkab isnadi. Dikatakan murakkab isnadi ini dia tersusun dari fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kemudian dari jumlah tersebut itu dipakai untuk nama. Ya, kita punya Syekhul Azhar Jada Jadal Haqqu. Maka itu adalah fi'il dan fa'il. Tapi karena ia adalah nama isim alam, maka dia hukumnya seperti mufrad, walaupun dia murakkab isnadi yang bagian ini. Baraka nahruhu wa syaba qarnaha. Ini ada fi'il dan fa'il. Ismul isyarah. Isim isyarah. Faslun. Ismul isyarah di mawudi ali musyarin ilaih. Kalimah ataukah lafad yang diletakkan ataukah dibuat untuk musyar ilaih. Yang ditunjuk. Untuk yang dekat, untuk yang jauh. Ya, itu punya sendiri. Mudzakkar dan mu'annas. Wahuwa za. Dha lil mufrad mudzakkar. Dha itulah isim isyarah mabni ala as-sukun. Wa dhi, wa ti, wa ta itu lil mufradatil mu'annasah. Untuk mufrad mu'annas. Wa dhani lil musannal mudzakkar fi halati raf'i dhani. Wa dhaini fi halati nasbi wal jar. Ya, ketika nasab dan juga jar, maka pakainya zaini. Watani lil musannal mu'annasi fi halatir raf'i. Tani untuk musanna mu'annas pada saat rafa. Wataini fi halatayin nasbi wal jar. Walil jam'i mudhakkaron, dan untuk jama' baik mudhakkaron kana au mu'annasan, pakainya ula'i bilmat, yakni mamdudah ula'i indal hijaziyin menurut ahlul hijaz. Ha antum ula'i dalam Al-Quran, ya, tanpa adanya apa? Tanpa adanya wabil qasri
atau bil qasri, yakni dengan apa? Alif maksurah, yakni tidak saja, tidak ada hamzahnya. Inda tamimin, yakni inda banita tamim, itu namanya bani tamim, penduduk daerah Najd. Daerah Najd, Najd itu asal atau tempat tempatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dukhuluha at-tanbih, masuknya hak tanbih, wa kafil khitab, masuknya hak tanbih dan kafil khitab, wa lamil bu'di ala asma'il isyarah, atas isim isyarah. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbih, dan boleh masuk hak tanbih ala asma'il isyarah, nahu hadha, maka ha adalah harfu tanbih. Wa hadhihi juga sama, wa hadhani, wa hadhaini, wa hatani, wa hataini, wa haula'i. Ya, ha-ha-hanya itu adalah harfu tanbih. Wa idha kana al-musyaru ilaihi ba'idan, jika yang disebutkan itu jauh, al-haqta ismal isyarah, maka engkau masukkan atas isim isyarah kafan harfiyah, kaf harfi. Tatasarrufu tasarrufal kafil ismiyah bihasabil mukhatab. Maka dia pun berubah sesuai dengan berubahnya kaf isim, yakni kaful khitab, bihasabil mukhatab, sesuai dengan mukhatab. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna ataukah jama. Begitu. Itu maksudnya. Nahu dzaka dzaki wa dzakuma wa dzakum wa dzakunna. Wa yajuzu an tazida, dan boleh juga kau tambahkan qoblah lam. Nahu dzalika, maka dza itu adalah isim isyarah, lamnya adalah lam lil bu, lamul bu'di, wa kaf adalah harfu khitab, wa dzalikuma wa dzalikum wa dzalikunna. Kemudian ada imtina'u dukhuli lamil bu'di fi thalasi masailah, larangan masuknya lamul bu'd fi thalasi masail, pada tiga tempat. Wa la tadkhulul lamu fil musanna, lam tidak boleh masuk pada musanna. Ya, ketika disebutkan dzanika, dzani, dzani, kan itu adalah musanna, dzani, maka jangan ditambahkan lam, akan bertemu dengan nun, susah. Ya, tidak boleh masuk. Wala fil jam'i filubatin atau filubati man maddahu, dan juga pada jamak tidak dibolehkan, pada lugahnya yang Hijaz, ahli Hijaz, yang mematkan, memamdudahkan. Ulaika, ya, seperti ulaika atau haula'i. Wa innama tadkhulu fihima, dan adapun yang masuk fihima di dalam musanna dan jamak fi halatil bu'di, ketika jauh, ialah al-kaf. Ya, kaf itu sebagai fa'il dari tadkhul, panjang di sana. Tapi fa'ilnya di belakang. Nahu dhanikuma. Dhanikuma, kafnya boleh masuk. Wa tanikuma wa ula'ika. Kaf, di situ ada kaf. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufradi, dan demikian pula ia, siapa tadi, lam, ya, la tadkhul, tidaklah masuk apa lam 'ala al-mufradi ila taqaddamathu, idza taqaddamathu ha apa, ha'u at-tanbih. Hak di sini adalah fa'il dari, fa'il dari apa? Taqaddamat. Ya. Taqaddamat itu adalah fa'ilnya hak tanbih. Kalau ada hak tanbih itu jangan dikasih lam.
akan jadi gimana? Hadalika. Hadala. Hadalika. Itu kalau ada kaful khitab. Fayuqalu fihi halatal budi hadaka. Cukup pakai dengan kaful khitab. Hadaka. Daka atau biasanya daka atau zalika juga boleh. Kalau ada haknya, kalau enggak ada haknya boleh adalah. Jadi hak dan lam itu enggak boleh ketemu. Hak dan lam itu enggak bisa, enggak boleh ketemu. Seperti halnya ridhaf dengan alif taksis itu juga enggak boleh ketemu dalam ilmu arab. Ini hak dan juga lam itu tidak boleh ketemu. Al-isyarah ilal makan wa yusyaru ilal makanil qarib, dan ditunjuk ilal makanil qarib bihuna, dengan huna au ha huna, ya ha huna. Hanya tetap menjadi ha utanbi ha huna. Nahu inna ha huna qa'idun. Maka huna di situ sebagai apa posisinya? Sebagai isim, sebagai isim isyarah. Wa ilal makanil ba'id, dan kepada makan yang jauh, tempat yang jauh, menggunakan hunaka kaful khitab au ha hunak au hunalik, dengan lamun lamul bu'. Di sini haknya bukan hak tanbi, jadinya boleh hunalik au hanna au hinna, ini hinna hinna au sama sama, maknanya hunak sama. Wa min thamma itu biasanya, wa min thamma maknanya wa min hunak. Nahu wa idza ra'aita thamma wa idza ra'aita hunak, itu maknanya. Ya, thamma itu bukan fi'il, isim isyarah. Faslun al ismul mausul, kita sampai kepada isim mausul. Isim mausul ialah maftaqara ila silatin wa a'id. Ia ma iftaqara ila silatin wa'aid. Kalimah yang membutuhkan kepada silah ataukah a'id. Atau bukan aw ya, wa'aid. Jadi isim mausul itu membutuhkan dua perkara. Dia membutuhkan silah. Membutuhkan silah. Karena silah itulah yang menjelaskan isim mausul. Ja'alladhi, telah datang orang yang, ya. Kalau kita hanya misalkan berhenti ja'alladhi, bagaimana bisa dipahami alladhi ini apa? Siapa? Maka harus ada silah, yaitu jumlah yang datang setelahnya menjadi penjelas dari alladhi. Maka ketika dikatakan ja'alladhi dorobani, jangan doroba, ja'alladhi akramani, nah, itu lebih utama. Ya kan? Ja alladhi akramani. Nah, maka di situ akramani ini menjadikan penjelas bahwa yang datang itu adalah orang yang memuliakan saya. Wa a'id, dan ada a'id. A'id itu apa? Sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Ja alladhi akramani. Kira-kira a'idnya berupa apa? Domir. Ja'alladhi, alladhi isim mausul fi mahalli raf'in fa'il. Akrama adalah fi'lun madin mabni 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab. Fi'il membutuhkan fa'il. Kalau ada fi'il maka carilah fa'ilnya. Di situ tidak disebutkan setelahnya. Adanya ya mutakallim, dan ya mutakallim itu posisinya sebagai maf'ulun bih, enggak bisa jadi fa'il. Maka di situ berarti dhamirnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada al-ladhi.
Sedangkan ya mutakalim adalah sebagai maf'ulun bih-nya. Itu yang dikatakan a'id. Kemudian jumlah yang datang setelah isim mausul la mahalla laha minal i'rab. Berarti jumlah akromani, akromani adalah jumlah. Jumlah silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Wa huwa durban. Ada dua macam. Ya durban ada dua macam. Ada nasun wa mushtarak. Ada yang dinas, ada yang mushtarak. Maksud dari nas adalah sudah ditentukan. Mushtarak berarti bisa banyak yang mengikut. Fannasu sama niyatu alfad. Adapun yang dinas ada berapa? Ada delapan. Alladhi. Alladhi itu, alladhi adalah isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Wallati lil mufradatil muannatsah untuk mufrad muannats. Walladani lil musanna al mudzakkar. Wallatani lil musanna al muannats fi halati rafa'i. Yang ini 1 2 3 4 itu semuanya fi halati rafa'i ketika rafa. Walladaini wallataini fi halati an-nasbi wal wal jarri wal ula al ula punya antum apa ada yang hilang itu ada yang kurang wal ula wal ladina ada wal ula wal ladina allai itu pasangannya di bagian wal ladi ada disebutkan yang bagian sehingga di sini dibilangnya apa? Maksur. Dia tahu menulisnya maksur, tapi menulisnya di sini bukan maksur. Maksur dengan alif maksur. Ini bukan alif maksur, ini ya. Ya, dengan alif maksurah al-ula walladina yang masyhur adalah alladina yang bisa kita baca bil ya'il mutlaqan dengan ya mutlak maknanya mutlak baik dirofakkan dinasobkan dijarkan alladina tetap tidak berubah dan menggunakan alif li jam'il mudzakkar untuk jamak mudzakkar. Wa qad yuqal allazuna bil wawi fi halati rafi ketika rafa saja dia menggunakan allazuna ada yang enggak ada di nusahnya ada kan semuanya allazuna ini indah bani sabah banu zail paham saya. Kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang masyhur. Biasanya itu ada bani khos. Kalau sesuatu yang tidak masyhur, itu biasanya ya biasa berarti bukan selalu, tapi kadang-kadang. Enggak kadang-kadang juga kalau biasanya. Ghaliban itu ada bani tertentu. Ya, di sini sebutkan Bani Huzail. Sama? Yaitu dia merofakkan dengan waw. Sedangkan ketika nasab dan jar menggunakan ya. Sebagaimana jamak mudzakkar salim itu adalah siapa? Banu Huzail. Wallai wallati wa yuqalu allawati li jam'il muannats. Ni jam'il muannats. Wa qad tuhdafu ya'uha. Ya'nya bisa dihadaf. Nahu alhamdulillahi alladhi shadaqana wa'dah.
Waqad tuhdafu ya'uha. Bisa juga dihapus ya'nya. Tapi kalau tiba-tiba memberikan contohnya alladzi. Hah? Semua nusuh sama begitu. Oke, berarti di sini ya'uha titik. Nah, kemudian nahwu itu kita kembali ke awal istinaf wa dzalika nahwu. Dan dari yang sudah disebutkan di atas, ya, nahwu di situ mubtada'nya mahdhuf. Wa dzalika nahwu. Dan dari alladzi contohnya alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Pada lafaz alladzi shadaqana wa'dahu. Di situ ada a'id, kembali ke alladzi. Apa itu a'idnya? Berupa domir. Sodako ada fa'ilnya enggak? Enggak ada. Ya, berarti dia adalah a'id. Wal a'id itu adalah domir mustatir taqdiruhu huwa, yang ada pada sodakona. Walaupun di wa'dahu ada domir juga, tapi di situ bukan domir yang yang dijadikan sebagai a'id yang asli. Begitu. Qad sami Allahu wa'da di situ sebagai maf'ul sani dari sadaqa. Qad kemudian hunya sebagai apa di situ? Mudhafun ilaih. Qad sami Allahu qawlal ladhi yujadiluka fi zawjiha allati, yang ada di situ itu yang dinamakan sebagai isim mausul. Tujadiluka fi zaujiha. A'idnya ada di mana? Mustatir pada tujadilu. Jadi dicari fa'il dari tujadilu. Nah, itu ada dengan domir mustatir taqdiruhu. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Kira-kira apa, yuk kembali kepada walladhani? Alif. Alif. Alif musanna. Ya, di situ ada domir mutasil. Domir mutasil yang ada pada ya'tiya. Ya'tiyani, kan itu ya'tiyani. Bagaimana irobnya ya'tiyani? Ya'tiyani adalah filun mudhari'un. Marfu'un. Litajar musimna nasibi wal jazim. Wa'alamatun. Wa'alamatu rafihim. Sudhuzunun. Li'anahum min af'alil. Samsa. Wafa'iluhu. Domirun mutasilun. Mabaniun ala sukun. Timahari rafim fa'il. Wa'uwa a'id. Dan itu adalah a'id yang kembali kepada alladhani. Rabbana arina alladhina adallana. Rabbana arina alladhina adallana. Alladhina itu adalah musanna. Adalla itu juga musanna. Itu ada alif. Alif tasniyah. Maka itulah yang kembali kepada alladhina. Alladaini. Kemudian lafaz adalla na itu adalah jumlah. Jumlah silah mausul. Jumlah silah mausul la mahala laha minal i'rab. Walladzina, walladzina ja'u min ba'dihim. Ja'u min ba'dihim. Di situ ada domir waw jamaah. Kembali kepada al-ladina. Walla'i ya'isna minal mahir. Walla'i ya'isna. Itu ada domir? Nah, sebagai fa'il dari ya'isna. Jadi perempuan yang ya ya'isa. Sudah tidak haid lagi. Wallati ya'tinal fahishah. Al-mausul al-mushtarak. Setelah ada al-mausul an-nas, kita punya namanya al-mausul al-mushtarak. Sittatu alfaz.
ada 6 lafaz. Ada man, ada ma, ada ayun, ada al, ada zu, dan ada za. Fahadihi sittatu tutlaku ala al-mufradi wal-musanna wal-majmu'il mudhakkar min dhalika kullihi wal-mu'annam. Tamam? Bisa buat mufrad, musanna, jama' mudhakkar, dan juga bisa untuk mu'annam. Man wa ma'al mausulatan wa tustamalu man lil'aqil. Man di sini untuk akil. Tapi kadangkala juga dimanzilahkan kepada ghair akil. Mungkin karena apa gitu kan. Wa ma li ghairil akil. Ya ma li ghairil akil. Taqulu fi man yu'jibuni man ja'ak. Yu'jibuni man ja'aka. Maka man di situ posisinya sebagai fa'il dari lafaz yu'jibuni. Dan ja'aka adalah silah mausul yang menjadi silah mausulnya siapa? Man. Wa man ja'aka. Ja'aka. Wa man ja'aka di situ ada ta'ut ta'nits. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa man di situ adalah man muannas. Itulah kita tahu. Bagaimana kita membedakan bahwa man di sini mudzakkar ataukah muannas? Lihatlah pada fi'ilnya. Fi'il pada silah mausulnya. Ketika fi'il pada silah mausul itu adalah mudzakkar, maka man itu mudzakkar. Kalau di sana fa'ilnya adalah mu'annas, ya berarti man di situ adalah mu'annas. Man ja'aka wa man ja'aka. Ja'aka di situ berarti adalah musanna. Berarti man di situ dua orang. Wa man ja'ataka. Berarti man di situ dua orang perempuan. Musanna mu'annas. Ya. Wa man ja'uka. Berarti man di situ adalah jamak mudzakkar. Wa man ji'nak. Berarti jamak inas. Wa taqulu fi ma pada ma jawaban liman qala lak. Sebagai jawaban kepada orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran au atana au himaraini au atanaini au humuran au utuna. Yu'jibuni mashtaraitahu. Maka ma di situ posisinya sebagai sebagai apa? Fa'il dari yu'jibu. Kemudian ishtaraitahu itu sebagai apa? Sebagai silah al-mausul. Ya. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya adalah ta. Anta di situ fa'ilnya. Berarti a'id yang kembali kepada ma adalah domir hu. Berarti di situ hu-nya posisinya sebagai maf'ulun, maf'ulun bi. Jadi tidak selamanya a'id itu berupa fa'il. Kadangkala dia berupa maf'ulun, maf'ulun bi. Dan perkataan yujibuni mashtaraitahu ini jawab atas perkataan orang ishtaraitu himaran. Yujibuni mashtaraitahu. Tamam. Kenapa? Karena himar ini ghair akil. Himar ghair akil. Dan ishtaraitahu kembali kepada ma, yang mana ma ini adalah sesuatu yang ghair akil. Wa ma ishtaraitaha. Wa ma ishtaraitahuma. Wa ma ishtaraitahum. Wa ma ishtaraitahun. Hunna. Berarti ma di situ bisa untuk mufrad, mufrad mudzakkar, mufrad muannas dan teman-temannya. Wa qad yukasu dzalik. Bisa kebalikannya, artinya apa? Fatustamalu. Fatustamalu man li ghairil aqil. Nahu, faminhum man yamshi ala batni. Faminhum man yamshi ala batni ini bukanlah manusia. Tetapi adalah ular, hewan yang berjalan dengan perutnya, banyak
ya hewan-hewan yang berjalan dengan perutnya pokoknya. Makanya dikatakan faminhum, di antara mereka itu ada yaman yamshi ala batnihi. Wa tustamalu ma lil akil, ma di sini lil akil. Kalau manusia kan berjalan dengan kaki bukan dengan. Nahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Siapa ma di situ? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu adalah akil. Hah? Jadi di sini tustamal ma aidan lil akil pada aqsu al awal. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Tapi tangan di sini jangan dibayangkan. Ayu al mausulah, ayun al mausulah. Ini berhentinya kapan? Wah, mausul masih panjang nih. Ait, berhentinya di ait soalnya. Oke, kita titikkan pada ayu al-mausulah. Nanti kalau ada waktu kita tambah jamnya agar sebelum puasa kita selesai. Sebenarnya sebelum selesai puasa selesai. Karena puasa kita nggak ada. Puasa malamnya adalah tarawih. Iya, kita tarawih, masa kita mau ngaji terus. Ayun al-mausulah wal arba'atul baqiyah tustamalu lil aqil wa ghairihi. Bebas ayun, ayun itu bebas. Ya. Yujibuni ayun qama. Wa ayun qamat. Wa ayun qama wa ayun qamata wa ayun qamu wa ayun qumna. Sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw hayawana. Baik itu yang berdiri aqil ataukah bukan aqil, maka ia pun bisa pada ayun. Ya. Kelas. Pukul 9 lebih 5 menit. Banyak. Bisalah 5 menit sampai terakhir ayat. Tamam? Al-mausulah. Ketahuilah bahwa al-mausulah itu adalah lafat al, tapi dia posisinya sebagai mausul. Jadi isim yang ketempelan a, al, itu menjadi silah mausulnya. Wa amma al fa innaha takunu isman mausulan. Al di sini bisa menjadi isim mausul. Idza dakhalat, jika ia masuk ala ismil fa'il atau ala ismil maf'ul. Jika isimnya berupa isim fa'il, maka dia posisinya seperti isim seperti fi'il lazim. Seperti fi'il lazim. Fi'il lazim. Fi'il apa? Sampai salah. Fi'il mabni lil ma'lum. Kalau saya punya al-qa'im, berarti sama seperti qoma. Ya. Seperti yakumu. Berarti dia adalah fi'il mabni lil ma'lum. Kalau seandainya dia berupa isim maf'ul, maka dia seperti duriba. Seperti majhul ataukah lil maf'ul. Kadarib wal madrub alladhi durib alladhi yadribu ataukah alladhi duriba ay alladhi daraba walladhi duriba wa nahu innal musaddiqina wal musaddiqat. Aslinya apa? Innal ladhi na ya innal ladhina yusaddiqun. Wasaqfil marfu' yakni wasaqfi alladhi rufi'. Saqaf adalah atap yang dinaikkan, atap yang di ini berbicara tentang sama ya, langit. Al marfu' yang diangkat, yakni diangkat. Alladhi rufi', maknanya adalah alladhi rufi'. Kalau kita bertanya begitu, otomatis di dalam lafaz marfu itu ada domir a'id kepada al. Domirnya apa? Mustatir. Jika tidak nampak. Tapi terkadang dia nampak. Terkadang dia nampak.
wal bahril masjur sama alladhi sujir. Al bahr, bahar tetap alnya itu al ta'rifiyah biasa. Sedangkan al masjur dia masuk dalam isim maf'ul sehingga dia seperti alladhi sujir. Tamam? Begitu. Sehingga a'id yang kembali pada alladhi itu adalah dhamir mustatir dan dia tersimpan. Biasa kita mengartikannya yang di belakang begitu karena dia adalah alladhi. Dhu juga bisa menjadi isim mausul. Wa amma dhu fa khasatun bi lughati thayyib. Dhu ini khasah untuk lughah thayyib. Ja'ani dhu qama wa dhu qamat wa dhu qama wa dhu qamata wa dhu qamu wa dhu qumna. Semua dalam keadaannya dhu, tidak berubah. Dha juga bisa menjadi mausulah. Amma dha fasyartu kauniha mausulan ayyataqaddama 'alaiha. Dha ini bisa menjadi isim mausul dengan syarat didahului oleh ma al-istifhamiyah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Maka lafaz yunfiqun itu sebagai silah mausul dari dha. Dan a'id yang kembali kepada dha adalah dhamir hum. Wawul jama'. Au man al-istifhamiyah. Man dha ja'ak. Ya. Wa alla takunu. Wa alla takuna dha mulghah bi an yuqaddar tarkibuha ma amma nahu madza sana'ta idza qudirat madza isman wahidan murakkaban. Maka pada lafad, madha di sini, dia adalah isim yang satu dan murakab. Bukan terpisah antara ma dan dha. Tapi madha adalah isim satu. Murakab. Maka dia akan menjadi isim istifham fi mahali nasbin maf'ulun bi muqaddam. Madha sona'ta. Jika madza di situ diposisikan sebagai satu. Tapi jika dianggap ma adalah ma istifhamiyah sendiri dan za adalah isim mausul. Ya, mausul, maka sonata akan menjadi silah mausulnya. Silatul mausul. Wa taftaqiru silah mausul adalah wa taftaqiru al mausulatu kulluha. Dan semua mausul itu semuanya taftaqir membutuhkan ila silah kepada silah mutaakhirah yang berada di akhir anha darinya wa a'id dan juga membutuhkan a'id. Wa silah jumlatun aw syibuhuha. Silah mausul bisa berupa jumlah, bisa berupa syibuh jumlah. Fal jumlah matarakkaba min fi'il wa fa'il yaitu ja'a alladhi qama abuhu. Maka qama abuhu adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Shadaqana wa'dah di situ adalah fi'il. Kemudian dia fa'il, maka di jumlah fi'liyah. Aw min mubtada'in wa khabar. Berarti jumlah ismiyah. Nahu ja'a alladzi abuhu qa'imun. Maka abuhu qa'imun silah mausul la mahallalah minal i'rab. Dan hu kembali kepada alladzi. Wa qawlihi ta'ala alladzi hum fihi mukh mukhtalifun. Maka hum fihi mukhtalifun itu adalah humnya di situ posisinya sebagai mubtada, mukhtalifun sebagai khabarnya. Kemudian jumlahnya itu jumlah silah mausulah. Memang silah mausul alladhi kemudian la mahala minan i'rab. Dan fihi kembali kepada alladhi. Di situ ada fihi, fihi-nya a'id kembali kepada alladhi. Wa syibhul jumlah, seperti syibhul jumlah ada juga salah satu asya. Ada ahaduha adzarf, ada berupa dzaraf, nahu ja'ani alladhi 'indak. Maka 'indak di situ dia menjadi silah mausul.
Kemudian wa qawlihi ta'ala ma indakum yanfa. Wa tsani al jar wal majrur nahu ja'a alladhi fid dar wa qawlihi ta'ala wa alqat ma fiha. Lafaz fiha ya fid dar, fiha dan fid dar. Wa yata'allaqu dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhuf. Maka dia ada muta'alliq kepada sesuatu yang mahdhuf taqdiruhu ka'in aw is.